Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lota memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota. Gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Oh iya manis, nanti di konser Igun akan nyanyi bareng dan joget bareng sama para dancer. Nah kayak yang satu ini nih manis, Igun latihan bareng dancer yang big size, yang super duper seksi. Yang mana yang kira-kira menurut lo nyaman sama nyaman? Yang nyaman. Ya. Igun nyaman. Awal ini oke, itu oke, ya kan? Jadi, nah kalau yang itu ikut. Oke. Ya, gua ambil gitu aja ya. Udah enggak ngerti lagi deh, udah ngebledak gitu. Der gitu deh. Udah enggak paham lagi. Ya, celana ikut robek. Gimana dong masa syuting gini? Ya, enggak ada celana lagi, Dis. Di sininya di berat badannya nambah lagi kali. Enggak, berat badannya enggak nambah. Enggak, ini karena robek. Ini yang robek. Ya, gimana dong? Cari itu deh, kok enggak di mat disumpel bahan dong. Duh, mana ikut mau makan ke mestik lagi. Tunggu sensor apa? Suara super mega bintang ya udah harus buka celananya karena celananya Robina. Udah bekerja tanpa celana, iya kan? Bekerja lah tanpa celana. Masalah. Pak ini apa? Jadi manis, nanti di konser Story of My Life, Igun juga buat ada fashion show, baju-baju terbaru dari Ivan Gunawan. Oke, beginilah fitting kita hari ini. Hampir semua model sudah fitting bajunya, sudah selesai. Apa ini baru datang? Aduh, model gua baru datang. Baru closing. Lu dandan kek apa kek mau nyobain baju? Cantik. Congratulations. Okay. Bajunya Oki mana? Aku malu. Cepetan, enggak jadi closing ya. Manis enggak jadi closing. Oki Lukman dulu. Jangan jadi closing. Enggak usah di closing aja. Enggak. Closing aja. Yuk. Bukannya, aduh. Cepet. Kita lihat ya Oki Lukman. Wow, Kak Igun main drumnya super keren banget nih manis. Pokoknya nggak kalah keren sama Iqmal Tobing deh. Ini sejarah ya, Ivan Gunawan satu panggung nyanyi bareng sama Titi DJ. Paham Anda? Biasanya Titi DJ hanya menggunakan karya saya, tapi khusus untuk drama musikal Story of My Life, saya tantang Ibu Titi untuk berduet dengan saya. Kira-kira Titi mampu nggak? Kalau saya udah pasti mampu ya, tapi untuk seorang Titi DJ, saya perlu mental khusus. Iya, harus latihan terus ya. Mental, latihan. Diaframa, tolong nyanyi pakai diaframa ya. Apa sih diaframa? Jangan berhenti mencintaiku meski mentari. Igun lanjut lagi ya latihan bareng sang diva Titi DJ. Nanti di konser Igun akan duet sama Titi DJ.
DJ sama Krisdayanti juga. Wuhu, best banget. Gimana? Seneng gak duet sama aku? Saya cukup surprise dan cukup kaget karena suaranya dan cara menyanyinya Igun tuh udah jauh lebih maju. Igun paham kan seorang ya kan? Jadi kenapa kan itu mesti dengan baju itu bisa bekerja lagi ya. Gitu. Tapi soalnya dulu kita hampir kawin ya jadi. Iya kawin, untung aku cepat sadar.